berarti ya untuk bangsa dan negara, dan alhamdulillah apa yang saya diberikan ini adalah jabatan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya sendiri berusia 32 tahun, lahir tahun 90, jadi saya masih generasi milenial. Milenialnya bukan mentok, di tengah-tengah. Jadi ini merupakan representasi dari generasi milenial dan juga bisa dibilang Gen Z ya. Jadi ini merupakan kesempatan yang saya terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi, tapi ini beban berat bagi saya karena saya merupakan wakil dari generasi saya. Mas akan mundur dari Rans kan? Pasti akan otomatis sebagai Menpora, saya harus menaungi semua stakeholder. Jadi untuk tidak ada konflik of interest, saya pasti akan mundur. Kapan Mas? Per hari ini. Sudah maju ke Rapi? Sudah. Pak, tanggapan terkait banyak yang menganggap bahwa ini masih terlalu muda untuk dijabat sebagai Menpora, seperti apa? Ya, semua akan bisa dijawab dengan kinerja dan juga apa yang saya akan berbuat di Kemenpora. Jadi saya tidak akan menjawab dengan kata-kata, tapi dengan aksi dan impact yang akan terjadi. Kawan-kawan wartawan, semoga ya butuh dukungan kawan-kawan wartawan dan media, dukungan serta input-input yang pasti dengan saya yang masih muda ini, ya gunakanlah saya sebagai media untuk menyampaikan aspirasi dan juga keinginan rakyat muda.